Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu. Di video kali ini gue balik lagi mau gacha-gacha di Tower of Fantasy ya. Jadi kemarin itu gue awal-awal hanya punya sedikit untuk si weaponnya atau simulacra yang SSR ya. Gue udah dapet Tsubasa, ini sampai 2 kali ya. Dapat 2 kali, jadi udah bintang 1. Dan yang sebelahnya gue dapet si Meryl. Ini lumayan bagus sih ya. Meryl shatternya besar. Lalu si Tsubasa juga charge-nya besar dan elemennya sama. Jadi ada keuntungan dari elemen resonance ya. Jadi ini sudah lumayan sinergi. Tapi gue pengen coba gacha-gacha lagi, kira-kira bisa dapat apa aja. Nah mungkin gue bakal gacha pakai Gold Nucleus dan Red Nucleus juga. Jadi langsung kita gas aja di videonya. Oke, jadi kita langsung gas aja untuk gachanya ya. Kita buka langsung shopnya, semoga lumayan hoki ya. Oh ini kita salah, kita langsung buka si special order. Nah di sini gue posisinya ada 23 God Nucleus. Kayaknya gue bakal summon 20 aja kayaknya ya. Lalu ada Red Nucleusnya ada 50. Lalu ada juga Black Nucleus, ini nggak usah terlalu diharapkan sih ya. Ada 77. Nah, tapi di sini kita bisa dapat juga SSR ya. Cuma susah dapatnya. Hanya 0,3%. Jadi ini kalian itu sangat jackpot kalau bisa dapat SSR dari Black Nucleus. Nah, jadi kita coba buka opening di sini dulu ya. Black Nucleus-nya kita habiskan juga. Nah, ini seperti biasa efeknya sinematik sekali ya. Macam lagi nonton film Marvel anjir. Nah ini kita skip aja. Dapat Pummeler, ini lumayan SR ya. Pokoknya kalau dapat SSR udah super jackpot ya. Kalau dari Black Nucleus, ya kita gas lagi. Nah ini nggak ada nih SR-nya ya. Kemungkinan hanya bahan-bahan upgrade aja paling. Ya ya, R, cuman R aja. Lanjutin lagi, kita coba sekarang ke yang ini ya. Ke Gold Nucleus. Kita coba pindah. Nah ini, kita order 10 ya. Kemarin gue di BT 80 dapatnya Tsubasa dengan Meryl. Kita lihat hokinya sekarang kayak gimana. Yuk, semoga ada warna orange-orange. Hanya ungu. Oke, dapat Terminator SR. Kayaknya nggak ada sih ya. Hanya SR ya. Oh, ada dua tapi. SR-nya dapat yang ini. Seperti senjatanya Layla ya, cannon. Yang ini satu lagi healer. Tapi yang ditunggu-tunggu tetap SSR-nya sih ya. Nah, kita gas lagi ke Black Nucleus. Pindah lagi. 10 Black Nucleus. Wah, ini. Oke, nggak ada ya. Pokoknya kalau warna biru-biru aja berarti nggak ada yang bagus nih. Nah. Kalau ada warna ungu berarti ada SR, kita butuh yang warna orange ya, kalau nggak salah ya. Orange atau merah ya, untuk SSR. Habiskan dulu ya, Black Nucleus ada sisa 47. Kapan ya, dapat jackpot dari sini ya. Nah ini ungu berarti SR. Nah, dapat sih ini lagi. Ini gue sering dapat ini ya. Sekarang posisinya senjata yang Nightingale ini gue udah sampai bintang 4. Jangan-jangan ini bisa bintang 5 nih. Gila juga nih. SR bintang 5 ya. Nah, sekarang kita coba pindah dulu ya. Kita coba gacha di Nemesis yang ini. Nah, ini dia. Di sini kita pakai Red Nucleus. Beda lagi currency-nya ya. Di sini upgrade 50%.
Kalau kita mencapai 80 order, ini tidak tidak pasti dapat ini juga. Cuman chance-nya besar sekali dapat Nemesis yang lagi event sekarang. Langsung kita gas summon 10. Wah, nggak ada ya. Harapannya sih pengen ada sih ya. 10 kali pertama langsung dapet gitu. Wah, asik kalau gitu ya. Oh, dikasihnya ini mulu gua. Sampai banyak banget nih. Balik lagi, kita coba ke Black Nucleus lagi. Pindah-pindah kita ya. Gak ada ya. Skip ya. Heart of Lightning. Wah, ini buat apa ya? Buat naikin upgrade weapon atau apa ya? Gue lupa nih. Buat augment kayaknya ya. Habisin Black Nucleus sekali lagi. Kita skip aja mungkin ya, yang Black Nucleus ya. Oke, nggak ada juga. Menunggu jackpot ya. Barangkali muncul. Sayang sekali belum. Oke, kita sekarang coba pindah ke yang ini ya, Red Nucleus lagi. Kita summon ini dulu nih. Kita summon dulu yang Golden Nucleus 10. Lumayan susah ya dapetin SSR-nya. Jadi di sini kalau kita dapat SSR itu memang macam jackpot juga ya. Ah, belum dapat ya. Susah ya. Kita harus ngejar 80 kalau mau pasti. Dapat yang healer tadi ya, Staff of Scars SR. Belum ada tanda-tanda SSR. Ini sudah PT20 ya. Kita lanjutkan ke Red Nucleus. Ada 40 lagi. Yuk, bisa yuk. Belum ada. Calon-calon gue dikasihnya si Bow yang tadi lagi nih. Nightingale Feather lagi nih kayaknya. Oh, dapatnya staff lagi. Yang healer ya. Ini elemennya kalau nggak salah Volt ya. Oke. 10 lagi. Sisa 3 kali. Masih. Wah, ini nih pertanda sudah ada orange-orange tadi ya. Kelihatan tadi ya. Kayaknya udah ada muncul SSR nih. Kita tunggu. Belum keluar. Wah, di akhir nih, sengaja nih dia. Oke, ini pameler. Yang ini warna ungu tapi ya. Mana nih orange-orange-nya? Beneran ada nggak nih? Tadi ada tandanya. Wah, ini. Oke, dapet ya. Nemesis. Venus DPT ke 30 berarti ya. Tadi gue udah pakai 30 bener ya. Red Nucleus. Ah, asik nih. Nemesis, Venus sudah gue dapetin yang bannernya. Limitednya. Kita coba cek dulu. Nah ini ya, DPT ke 30 nih tadi dapet ya. Senjatanya yang ini ya. Dia ini tipikalnya elemennya Volt. Ada semacam support ngehealnya juga ya. Ini salah satu one of the best juga ya. Jadi kalau kalian mau spend Red Nucleus,
Untuk sekarang ini worth it juga, boleh dikejar. Di sini coba kita cek dulu untuk senjatanya ya. Mana nih? Backpack. Equip. Mana di sebelah mana sih? Weapon. Nah, senjatanya si Red Nucleus nih. Si Venus ya. Nah, ini kalau C1 mantap juga ya. Dia ada ngeluarin healing chain. Ngeluarin ya, dia bisa bikin satu electrode. Ngasih 5 stack of healing chain. Nah, jangan lupa ini ada elemental resonance. Jadi di sini kita ada resonansi atau semacam sinergi ya. Kalau kita pakai elemen yang sama 2 biji. Atau kita ada juga resonansi dengan jenis senjata. Jadi ada dua ya. Weapon resonance sama elemental resonance. Ya, ini info-info tambahannya aja. Nah, kita coba ini lagi. Lanjutin aja, habisin ya, tanggung ya. Ada 20 lagi, kita gas aja. Barangkali ada hoki lagi. Wah, ada lagi nih, semoga. Orange, orange. Ah, sayangnya tidak. Dikasih lagi yang healer ini, Staff of Scars. Dan ini terakhir untuk Red Nucleus, 10 biji. Yang lainnya, Black Nucleus juga udah habis ya kayaknya. Ya, Black Nucleus sudah habis ya. Ini untuk si Shard yang ini, gue udah lumayan banyak ya, 100 ya. Ini kalau nggak salah 120 udah bisa. Ah, ini bisa beli senjata buat naikin bintang. Kurang 20 ya. Nah, satu kali lagi terakhir. Berarti ini digacha ke 50 ya. Summon ke 50. Orange. Wah, nggak ada tapi. Habis, kayaknya terakhir si healer lagi nih. Oh, Pameler. Ini salah satu yang bagus juga ya untuk SR. Dia bisa shield breaker-nya lumayan kuat ya. Kalau barangkali belum punya SSR yang kuat. Pameler, ya oke, lumayan lah. Udah dapet di PT ke-30 Nemesis ya. Dan di sini kalau gua nanti lanjutin, barangkali ada lagi Black Nucleus-nya. Ada kristalnya buat di-convert ke Red Nucleus di 80. Nah, ini chance dapat Nemesis-nya 50% up ya. Jadi kemungkinan besar dapat ini, tapi belum pasti. Bisa dapat yang lain juga. Nah, seandainya nih, setelah event ini selesai, bannernya selesai, gua belum 80. Ini apakah reset ke 0 lagi di banner selanjutnya? Enggak ya. Jadi ini kita bakal kebawa poin ini 50-nya ke banner berikutnya. Di sini ada tulisannya ya. Nah, di sini kita bisa baca mana nih? Nah, ini total order yang di bawah 80 itu bakal kebawa ke next event. Jadi tenang aja, itu nggak kereset. Jadi ini kadang agak beda sama game-game lain ya. Barangkali yang suka ngereset kalau ganti banner atau ganti eventnya. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Jadi gimana menurut kalian, apakah gue lumayan hoki? Tapi kayaknya kurang ya. Lebih banyak yang gacha-gachanya kayaknya wangi-wangi ya, gue lihat ya. Udah banyak SSR-nya atau udah banyak yang naik bintang juga. Boleh tulis pengalaman kalian ngegacha-gacha di TOF di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga share, like, comment, subscribe buat support channel gue. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.